Cara yang kedua yang kiri lebih lebih pendek. Eh cara ketiga nih lebih pendek dari yang kanan. Ini yang anjuran saya nih ya. Jadi segini. Sisanya yang kanan ini nutupin. Ya. Ya, paham. Nih, paham gini kan? Jadi ini tebal. Geser ke kiri, ke kanan. Ya udah ini ditambahin mas. Ini boleh mau pakai sabuk. Kalau ini udah cukup kenceng ya. Ini orang yang kurus sampai orang buncit kayak saya, ini cocok. Ulang. Nanti diulang. Bukan. Di bawah pusar ya, di pas pusar lagi. Karena kan auratnya batasnya kan pusar sama dengkul ya. Kalau dengkul kelihatan sebetulnya nggak masalah. Tapi atasnya sedikit itu masalah. Ulangin ya. Ini kayak pakai sarung nih. Yang kanan lebih panjang, yang kiri lebih pendek. Ya, anggaplah satu hasta lah. Segini lah ya. Segini. Ya. Lalu yang sisanya yang kanan dilipit ke sini. Ini nggak perlu bantuan istri, sendiri bisa. Atau bantuan teman, jangan. Iseng kadang suka lihat-lihat gitu kan. Ya, nanti udah rapat. Yang ujung sini. Tinggal lipit aja. Ini insya Allah aman ya. Insya Allah aman. Ini kayak pakai sarung. Simple kok ini. Kelebihannya ini tadi. Aman ya. Jongkok juga. Sambil nawar barang. Mau langkah lebar juga aman.